ada dua hal penting yang menurut saya perlu kita waspadai, yaitu adanya revolusi industri baru yang ini mulai digaungkan oleh negara-negara besar. Kita harus melihat peluang itu dan kita harus mengambil juga peran bagaimana kita juga jangan sampai ditinggal. Indonesia sudah menapaki era industri 4.0 yang antara lain ditandai dengan serba digitalisasi. Dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik atau good governance dan reformasi birokrasi dalam mempercepat penyelesaian surat kedinasan, Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian telah menerapkan sistem tata naskah dinas elektronik atau TNDE guna mewujudkan tata persuratan yang cepat dan efektif dalam mendukung era industri 4.0. Aplikasi tata naskah dinas elektronik di Kementerian Pertanian saat ini sudah diterapkan oleh sebagian unit kerja di pusat dan unit pelaksana teknis atau UPT yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Dan ini sudah kami mulai di Kementerian Pertanian dengan membangun aplikasi-aplikasi ataupun dalam pengelolaan arsip kami mengembangkan, menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis yang dikembangkan oleh ANRI dan kami mempunyai pengembangannya dengan nama Tata Naskah Dinas Elektronik. Kementerian Pertanian ditunjuk langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai pilot project dalam penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis bagi seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia karena kesiapan dan sarana yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian sudah cukup baik dibandingkan dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia. Muhammad Fauzan dan Muhammad Adar, TV Tani mengabarkan.